sair berhenti sudah. Jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ayah bunda ikhwatal iman rahimakumullah, menuju Islam yang kafah adalah proses mujahadah yang besar, niat yang lurus, semangat himmatun aliyah yang sangat tinggi melalui tahapan-tahapan. Pertama, ad-dinu al-akidah. Agama itu adalah akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus menghujam jinan dalam hati yang paling dalam. Pokoknya enggak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Enggak ada yang ngatur, enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang miliki, enggak ada yang menguasai kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Wallahi hanya Allah. Ini tauhid. Bisa begini Allah. Begitu-begitu kisahnya saja. Allah. Ini ad-dinu al-aqidah. Yang kedua, ad-dinu al-ilm. Ilmu. Karena itu orang yang kuat imannya senang sekali belajar. Kalaupun dia mengajar untuk belajar, karena sebaik-baik belajar adalah mengajar. Senang duduk di majelis ilmu, senang mentadaburkan Quran, senang dengan kajian-kajian yang membuat dia dekat kepada Allah. Makin alim dia, makin kuat imannya, makin takut dia kepada Allah. Yang kedua ilmu. Yang ketiga, al-ibadah. Subhanallah, orang yang ibadah karena iman dan ilmu, husu, nikmat, senang, bahagia dengan ibadah. Jadi kalau dengar azan tuh senangnya bukan main. Bisa dibayangkan kalau dengar saja senang, bagaimana melakukannya? Maka saat-saat sholat itulah suasana yang paling menyenangkan bagi orang beriman dan berilmu, karena dia memahami sholat menghadap Allah. Dia memahami bahwa dia ditatap oleh Allah. Puasa, belum datang bulan Ramadan sudah senang, apalagi datang bulan Ramadan, apalagi sedang berpuasa. Farhan. Bahkan sebelum bulan puasa, dia sudah puasa duluan. Sebelum bangun tahajud, sudah senang betul. Apalagi tahajud. Indah, ikhwan. Yang keempat, al-amal as-salih. Amal saleh. Punya integritas yang tinggi. Orang yang jujur, semangat bekerja, disiplin. Wow, subhanallah. Alangkah indahnya. Pekerjaannya akan menghasilkan karya-karya besar. Prestasi-prestasi yang luar biasa. Lalu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Subhanallah, Allahu akbar, walillahilham. Ikhlas, sabar, syukur, wara, juhud, istiqomah, rendah hati. Itu buah dari akidah yang kuat, ilmu yang luas, dan karena ibadahnya nikmat, ibadahnya khusu. Karena ibadahnya khusu, lahirlah akhlak yang mulia. Aqimish shalah, inna shalata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat mencegah dirinya dari perbuatan fahsya, apalagi mungkar. Untuk mencelakakan dirinya, dia jauhi. Apalagi mencelakakan orang lain. Subhanallah. Kemudian dakwah. Marhalah yang keenam adalah dakwah. Pantas dong berdakwah. Beriman, berilmu, beribadah, berakhlak mulia, beramal soleh, istiqomah. Pantas berdakwah. Dan itu ayat dakwah setelah istiqomah. Fusilat 30, 31, 32, 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin.
tiada perkataan terbaik, tiada sikap terbaik, tiada jabatan terbaik, tiada ilmu terbaik, tiada harta terbaik, tiada popularitas terbaik, tiada waktu terbaik, tiada media sosial terbaik, kecuali untuk dakwah. Dan tahu yang terakhir, marhalah yang paling tinggi setelah iman, ilmu, ibadah, akhlak, amal saleh, dakwah, puncaknya justru muhasabah diri. Dia tidak pernah merasa diri paling suci karena terbuka mata hatinya, sehingga ia melihat dirinya ketimbang melihat orang lain. Dia asik sibuk memperbaiki dirinya. Kalau kita dengar suara hatinya, banyaknya adalah istighfar. Itulah wiridnya. Dia hanya ingin minta ampunan Allah Jalla Jalaluh. Enggak ada yang lain. Allahu Akbar. Dialah orang-orang yang sukses, orang-orang beruntung. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang meraih sukses hingga meraih surganya Allah adalah orang yang disibukkan dengan muhasabah dirinya. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.